Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Tidak ada yang lebih didambakan, dicita-citakan, diharapkan, diperjuangkan, diusahakan bagi orang yang beriman. Tidak ada yang lebih penting, lebih mulia, melebihi bagaimana orang itu hidup ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, beruntunglah dia dunia akhirat. Dan tidak ada kecintaan Allah kecuali dalam satu jalan, kalau kita hidup mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan untuk supaya kita ini bisa berjalan di jalannya Rasulullah SAW ini, ada dua kerja yang harus kita pegang betul-betul. Di mana saja, bukan di waktu kita di pesantren saja, di mana saja kita berada. Yang pertama kali adalah berjuang, termasuk dakwah. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَبَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ. Banyak ribiyun yang berjuang bersama para nabi. Ribiyun itu adalah orang-orang yang dekat pada Allah, orang-orangnya Allah. Semua orang-orangnya Allah, tapi ribiyun orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Di manakah mereka? Qatala ma'ahu ribbiyyun katsir. Berjuang. Memperjuangkan agama, membela agama. Termasuk di dalamnya dakwah. Terus dalam perjuangan tuh mereka itu senantiasa istiqomah, tabah, sabar. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah karena musibah-musibah yang mengenai mereka di jalan Allah. Walaupun mereka terkena macam-macam masalah di jalan Allah, mereka tidak lemah, terus jalan. Namanya perjuangan. Namanya perjuangan itu ya mesti ada yang susah. Tapi mereka ini mawahanu, tidak menjadi lemah karena tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Itulah tempatnya orang yang dekat pada Allah dalam medan perjuangan. Kemudian yang kedua dalam medan ta'lim. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang rabbani dengan sebab kamu mengajarkan kitab dan belajar. Maka kita ini 10 tahun di Temboro ini untuk mantepkan, nancepkan dua kerja untuk mencari ridho Allah ini di dalam kehidupan kita. Ya dulu ayah saya itu kalau dipamiti santri itu, saya itu sudah waktunya boyong belum toh Pak Kiai. Maka beliau ini jawab, nek wengko kira-kira ning omah cek ngaji terus wis mulya ya kan. Tapi nek kira-kira ning omah terus leren, aja mulih seneng kene ae. Engko rusak kok. Paham tuh, kawan? Jadi suasana ini nanti kita bawa seumur hidup kita. Maka sekarang kita ini bikin cabang-cabang di mana-mana. Tadi ini baru datang nih Pak Mintat ini, cabang Sulawesi. Sapa Amir Khidmat, eh bin sapa ya? Duduk.
Amir khidmat sing oh tuh tuh itu sing kalau sing kuru durun duduk ya duduk saya manggon ning ampel kan agak teko sak bis ya karo nggowo wong Sulawesi kanggo sing arep bodo terus nih heh jale sutu kekawaan iki anyar iki lho agek mangkat terus tahun baru tahun ini yo duduk muhajir kaya ini jenengnya pokoknya aku cari nyipati wongnya tapi semarku ngerasani kaya ini wongnya pokoknya amir khidmat sing terakhir sebenarnya musyawarah malam rebu ya ini mesti tekobian siapa di sini ya asir duduk Sulawesi ini juga roh ya pokoknya Sulawesi tengah aku tuh arek metu ini kayak teko sak bis ing Sulawesi niki anu santri baru ngono. kuwi Zainuri. Zainuri. Jane Wonto Zainuri. Zainuri, Mbah Zainuri. Lah kan iki seluruh Indonesia digawe cabang kabeh, Kang. Ngono lho. Apa? Lah kuwi kudu ngerti kowe. Wong-wong sing dikirim ning cabang-cabang kuwi. Rungokno kowe ya. Kuwi ya ning sing terus kuat. Jadi ternyata wong kuwi dihormati wong ya abot Kang. Kaya dene wong kuwi dibenceni wong kuwi lara kabeh. Dihormati wong kuwi ya iso lara kabeh ya. Iso dadi stres, iso dadi overacting, iso dadi aneh-aneh dihormati wong gak kuat. Ya kuwi supaya kita iki dihormati wong ki kuat ki piye carane? Nah, iya ning carane. Nek kowe kuwi nek dihormati wong rumangsa sing dihormati dudu aku, iki sing dihormati ki Rasulullah. Goro-goro aku ki kantil neng kerjanya Rasulullah harus aku ketut. Kini cara wong dakwah nuwi. Nek cara santri ya iki sing dihormati kiai. Biyen bapak kuwi nalika bar suluk neng kerten di ngendikani kalau Mbah Kiai kerten iki kiai ini. Mut kowe mbiso nek dihormati wong piye? Loh umpama kula niki dihormati wong sing dihormati nggih sampean to Mbah mboten kula. Kula niki namung tetesan sampean mawon. Oh, ngono kuwi tenan ngono kuwi. Nggih saestu, oh nek ngono wis mulya dadi kiai. Dadi kiai tenan. Tapi kadang-kadang kuwi gak ngono kuwi wong kuwi yang kalau sudah dihormati orang, dia ini merasa sudah memang saya ini orang pantas dihormati. Innama utituhu ala ilmin indi. Nah di saat itulah oling. Lah olingnya itu macam-macam. Ada olingnya stres, ngamuk. Ada olingnya yang terus maksiat. Ada olingnya itu macam-macam tuh olingnya itu. Kamu dengar itu. Jadi pertama kali supaya kamu itu kuat, dan kita ini semua, jangan kita ini merasa punya apa-apa. Jangan kita ini merasa berjasa kepada umat. Allah lah berjasa kepada kita, dikasih hidayah sehingga kita ini berjalan pada jalan agama ini. Ya, kalau kita merasa berjasa, merasa jadi kiai, merasa jadi tokoh, ini nanti itu anu, lama-lama ngelambiar. Ini yang pertama. Yang kedua kali itu amalan itu ayatul kursi itu kamu jaga betul.
Jadi ada satu santri itu ning Legoro Lor kono. Lor ibung sapa dadi mluro lor. Ya. Wi mulih daurah kuwi rada maju karepe engko bocah ya pinter. Sehingga karo wong dakwah pun ya seneng wong dakwah ning kono. Mahalae urip. Terus debat karo wong MTA ku ya menang terus akhirnya wong MTA kalang kabut bodo leren. Nah. Tapi ngerti-ngerti setelah kira-kira setahun ngerti-ngerti stres. Stres iki dhek iki malah wedi nang njero omah gak wani metu. Lho rayane ta. Akhirnya karo Pak Beti diceluk rene, gotong rene, gotong rene ning markas ana takon maca ayat kursi seminggu ben badhe salat. Mimpi itu wajanan terus waras seneh urip neh saya ini cik suluk kan ini rasa mbak dilok ya rasa mbak dilok enggak marah izin wih malah stres arek pengen gantung pengen macam-macam ini kamu renungi nih ini gara-gara amalan tidak jaga. Dan gara-gara orang itu kadang-kadang itu timbul itu tadi merasa dirinya itu begini, 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 begini. Nah untuk supaya kita ini bisa menafikan diri itu pertama kali itu yaitu kita ini hanya merasa penerusnya orang-orang sebelum kita. Kedua kali amalannya dijaga. Ketiga kali ya, orang itu hidup itu jangan mengistimewakan diri gitu loh. Orang itu hidup itu ya kurut ya pokoknya jadi orang biasa gitu loh. Jangan hidup itu pengen jadi orang yang luar biasa. Aku pengen pokoknya orang sing istimewa nah, kabeh orang tunduk aku pikirannya setan gitu. Orangnya pengen urip biasa jodoh-jodoh aku gitu. Sing elek-elek jodoh-jodoh aku gak kuat kuwi jodoh-jodoh aku ya. Wong aku dhewe ora pati kuat ya. Hidup tawadhu, hidup jangan mengistimewakan diri gitu. Biasa turun yang masjid para khulafa pian turun masjid. Baik gaya hidup, gaya hidup wong anda pasora ini selamat. Faham tuh kawan? Ini dihapalnya ya. Ini cik mumpung cik eneng beberapa tahun yang ini keling-kelingan. Ini kanggu kadang-kadang ini tak omongin ini kok nek teko omah selali. Nah ini wong ngaji ini ditutup ini kabeh teko apa? Tak khusus rampung, terus kabeh mentus tahun. Mulai saya ini pikir no. Walau aradul khuruj la'adula undah ini persiapan-persiapan. Persiapan teko tak khususnya, persiapan metune. Nah bagi duwe corak sebab duhire, duwe celengan sidik-sidik ganggu kitape. Nah kayak ini duwe-duwe ini dibagi. Jadi entek ning utuh tempe ae, yo. Iki ibu kanggo kitab, iki kanggo persiapan metu. Nek kok omah iki disangoni pamane 500, ya. Sing liyane nggo tuku kitab, liyane kanggo persiapan khurus aja ditentekne. Klambi siji loro cukup. Nek klambi-klambi oke, repot nek mumbah-umbah, repot nek mendekek. Klambi sitok loro cukup. Insyaallah. Insyaallah. Cerita suwi nang kene iki. Terus aku pesen ya nang bocah pesen daurah iki. Musyawarah bengi, takror bengi iki dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Semua orang itu meriksa dirinya sendiri. Saya ini kekurangan saya itu di mana? Itu dicek masing-masing. Jangan suruh ngecek orang. Oh saya ini kelemahan saya di nahwu, kelemahan saya di ini, kelemahan saya di
faraid, kelemahan saya di fikih, kelemahan saya di kitab ini tidak paham. Nah itu malam itu kamu usaha cari teman-teman kamu yang sudah paham atau cari ustadz-ustadz yang bisa membantu. Jadi kamu gerak aktif. Nanti memang kita ini mau usaha itu takrar malam itu akan lebih kita tingkatkan lagi. Tapi kamu sendiri itu harus ada greget untuk mencari peningkatan itu. Kalau orang-orang ingin kamu meningkat, ya kamu sendiri enggak ingin meningkat, gimana? Mafhum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaiki yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dunubina wa asimna bima baqiya min a'marina وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا ولنا في صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها ونجاتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, nas'aluka Ya Allah, nas'aluka Ya Allah, nas'aluka Ya Allah, bi annaka antallah, wallah innaka antallah, wallah innaka antallah, la hadu samadu ladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, anta ghafir lana khatayana, wa tuyassir umurana, wa taqdi hajatina, wa tu'ammina ra'atina, وتستر عوراتنا وتجمع شملنا وتجمع شتات أمورنا أحر لنا أحتلنا في شؤوننا كلها ثم بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها نستودعك يا الله ديننا وأنفسنا وأهل بيتنا وأبناءنا وبناتنا وتلاميذنا تلميذاتنا نستودعك الله إخواننا الخارجين والمقامين نستودعك يا الله إخواننا المسلمين في كل مكان نستودعك يا الله أصحابنا يا الله نستودعك يا الله أصحابنا تولى تربيتهم تولى تزكيتهم حفظهم جمعهم اللهم تولهم كما توليت عبادك الصالحين اللهم أقبل بالمدبرين اللهم أقبل بالمدبرين وثبت المقبلين اللهم أقبل بالمدبرين وثبت المقبلين بدون محنة ولا برية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم اللهم نسألك لنا ولأهلنا ولأصحابنا وللمسلمين التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجود رسولك محمد صلى الله عليه وسلم متالفين متناصرين ميسرين منصورين مقبولين محفوظين بدون محنة ولا بلية
bimujarrati fadlikal azim wa bi syafaati rasulikal karim. Nas'alukal afiyah ya rabbana, nas'alukal afiyah ya rabbana, nas'alukal afiyah, nas'alukat tamamal afiyah, nas'alukat dawamal afiyah, nas'alukal syukra alal afiyah, nas'alukal syukra alal afiyah, nas'alukal syukra alal afiyah. Allahumma afina wa'afu anna, afina wa'afu anna, afina wa'afu anna wa kullana haythu kunna. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna fahma, Rabbana zidna fahma, Rabbana zidna barakah, Rabbana zidna khairid dunya wal akhirah. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.